Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Welcome back again to channel Teaser Update ya guys. Di kesempatan malam hari ini sebagai kabar penutup, Bang Min hadir tentunya bersama dengan informasi hangat dan terbaru seputar Alshad Ahmad dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk supportnya kepada Bang Min dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang, dan Bang Min tentunya makin semangat dong menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kapal teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk guys, kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari Alshad Ahmad dan Katia Randini untuk update edisi malam hari ini. Yang pertama ini kabar pembukanya, kita masuk ke update ini. Real Instagramnya Teh Citra Syadika ya guys, tertulis caption A Day with the Tiger Baby. Sudah beberapa kali Teh Citra Syadika baik di Instagram Story maupun feed Instagramnya, kali ini di Reels Instagramnya memberikan updatean mengenai dua baby Jinora. Jika dilihat dari updatean Teh Citra Syadika ini dan juga outfit yang dipakai oleh The Expert dan juga Ibu Yanti, sepertinya tidak berlangsung atau tidak berselang lama dari kelahirannya dua baby Jinora ini, Teh Citra Syadika sudah on the way di Ciputi ya guys. Pasti sangat-sangat experience baru untuk Teh Citra dan juga kedua putranya Zuran dan Zindar, keponakan dari Alshad, bisa berinteraksi dan mengelus-ngelus langsung dua baby harimau yang baru saja lahir ini. Hari ini di Ciputi, tepatnya di Bandung Wildlife Park ya, penangkaran pribadi milik Alshad, ada yang kedatangan tamu nih, pastinya Papa Shad dong. Jika dilihat dari nickname Instagramnya Centang Biru, tentu saja ini adalah termasuk orang yang berpengaruh on social media ya, Star City. Di sini memberikan beberapa updatean di Instagram story-nya yang sedang berkunjung ke kediamannya Alshad yang ada di Ciputi Bandung. Pastinya jika sudah berkunjung ke Ciputi, tujuan utamanya selain bersilaturahmi bersama dengan Alshad dan keluarga, tentu saja melihat-lihat satwa-satwa yang ada di sana. Nah, yang punya Instagram ini pastinya tidak mau kelewatan dong mengabadikan beberapa momennya berinteraksi bersama dengan baby Selen, tentu saja yang di situ sudah Bang Min tampilkan lagi dan berfoto dengan pawangnya yang ada di sana. Tentu saja Alshad, begitu juga dengan Pak Mansur Ahmad ya guys. Buat yang bertanya ini siapa, ya sudah kita anggap saja ini adalah sahabat, kalau tidak sahabat saudaranya Alshad ya, karena kita tahu bahwa Bandung Wildlife Park itu adalah sifatnya private. Beres updatean seputar Alshad sebagai kabar pembuka, kita langsung masuk ke updatean Katia Randini edisi penutup pada hari ini. Jadwalnya hari ini Katia Randini menyaksikan konser salah satu anggota boyband favoritnya. Siapa lagi kalau bukan Suga BTS yang memang lagi happening beberapa hari ini nih, teaser lovers ya. Ini beberapa updatean Instagram story dari Katia Randini yang sedang antri untuk masuk ke gerbang nonton konsernya Suga BTS. Masih dengan yang sama sebelumnya, Katia Randini masih bersama dengan Vian yang kali ini sedang liburan di Jakarta sekaligus me time bersama dengan sahabat dari masa kecilnya ini ya guys. Namun di updatean video Instagram story, beberapa dari Instagram story Katia Randini maupun Vian tidak terlihat Pepi. Apakah Pepi sudah on the way dan tidak bersama mereka lagi, atau Pepi tidak memang sedang tertangkap kamera Instagram story-nya Vian? Dan ini updatean terbaru dari Vian ya guys, sepertinya konser sudah mau dimulai, terlihat dari venue dan juga para penonton yang sudah memadati area atau ruangan konser ini yang bersifat indoor.
Untuk jadwal dan juga keperluan apa Suga BTS ini tur konser di Indonesia, pastinya untuk promosi single terbarunya. Untuk rincian-rincian dan beberapa harinya Bang Min tidak terlalu tahu ya, karena Bang Min tentu saja tidak terlalu mengikuti yang namanya K-pop. Kalian bisa cari tahu sendiri ya. Sekarang kita ke repost-repostan Instagram fanbase yang lebih seru untuk dibahas. T-shirt official di sini merepost updatean dari Instagram story Kathy Randini yang memegang poster Suga BTS dengan cover singlenya tersebut. Tertulis caption, "Yay, ada yang nonton konsernya Suga BTS. Have fun cintanya aku bersama dengan Vian pastinya, guys." Selain t-shirt official, ada lagi Instagram fanbase yang merepost Kathy Randini sedang antri masuk ke gate dan sedang standby di booth-nya Samsung tuh. Brand ambassador-nya Samsung standby di booth-nya Samsung yang memang notabene adalah sponsornya untuk Suga Tour konser di Indonesia. Kathy Randini TV ikut merepost juga dengan caption, "Ditunggu fancam-nya T, semoga saja banyak update di Instagram story." Walaupun tidak dari Kathy Randini, dari Vian ya, untuk keseruan mereka menyaksikan Suga BTS. Sekarang kita ke kolom komentar, pastinya banyak sekali komen-komen menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Arisesh, suka banget kalau Tiara lagi mode Fangirling. My name 9022, kemarin sempat ngebatin lihat Raisa mampir ke booth Samsung. Tiara datang enggak ya? Beneran hari ini lihat Suga sambil nge-endorse Samsung. Merisata menuliskan, "Wow. Titi mau ketemu Mas Agus _Lutfi BE Samsung, enggak lupa mampir ke booth Samsung tentu saja dong." Apalagi Samsung menjadi salah satu sponsor untuk tur konsernya Suga BTS di Indonesia. Alisa Marani 00, besok ada apaan sih guys? Serupa dengan yang dituliskan sebelumnya, Huraki di sini menuliskan komentar, "Emang besok ada apa sih guys?" dibalas oleh Citra Beautiful. Baca komennya di Mutiara Gallery, katanya besok ada iklan Lazada terbaru dari Titi, tapi nggak tahu juga yang dimaksud itu yang itu atau bukan. Untuk kejutan besok dari Kathy Randini, kita bahas saja besok pagi ya guys, biar lebih abdol. Sekarang kita fokus berbicara mengenai konser Suga BTS yang Kathy Randini bersama dengan Vian nonton. Nah, tadi itu kita tahu ya di updatean Instagram story-nya Kathy Randini, dia tengah mampir di booth-nya Samsung, brand ambassador-nya Samsung mampir di booth-nya Samsung Indonesia. Di sini langsung saja Bang Min meluncur ke official Instagram-nya Samsung. Memang benar, di updatean rilis Instagram-nya memperlihatkan suasana booth Samsung di lokasi konsernya Suga BTS. Tertulis juga caption, "Hari ketiga Suga Agustus The Tour The Day di Jakarta. Ini adalah ledakan booth Galaxy S23, kami berdengung dengan kegembiraan saat penggemar dari seluruh penjuru berkumpul untuk bergabung dengan kesenangan dunia Galaxy X Suga. Anda tidak akan percaya siapa yang akan mampir. Sekarang saatnya Anda untuk share the epic with Suga. Pengalaman di stand kami dan memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah luar biasa." Pantasan saja Kathy Randini langsung satset-satset menuju ke area venue konsernya Suga BTS, karena di sini Bang Mi dapatkan informasi dari update-annya Samsung Indonesia, lokasi konsernya itu ada di ICE BSD Tangerang dari tanggal 26 sampai 28 Mei 2023. Pantasan saja Kathy Randini langsung gercep, langsung satset ya, karena masih di dekat kediamannya yang ada di BSD, masih sama-sama di sekitaran Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan. Pastinya tidak mau dilewatkan begitu saja oleh Kathy Randini dong. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan hari ini. Dan untuk kalian semua, jangan sampai ketinggalan update terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel Teaser Update. Yang belum subscribe, segera subscribe supaya tidak ketinggalan. Tentunya Bang Min ucapkan terima kasih untuk hari ini. See you besok pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.